Si Surya udah sukses. Hidup gua masih gini-gini aja. Bener. Ini gua masih inget nih. Dulu lu gua bully, Sur. Di kampus. Tak percaya. Lu bisa sukses sekarang. Bang, ini mah gak sengaja, Bang. Kemarin saya jatuh dari beca, jadi sobek. Bukannya mau jadi preman. Mawas lo kalau mau jadi preman beneran. Gua peril. Tuh, ada yang mau. Tuh, Abang. Abang oh, iya. Lupa ya? Ada anak ganteng nih. Ada yang mongkol juga. Masa? Lu sebagai senior gak bisa malah anak junior lu. Lihat. Makan bakso enak nih kayaknya tuh. Yang kayak gini mah enak, Pak. Kalau sampai lu gak makan bakso, lu rugi banget. Mendingan lu minta traktir dia. Lu kan sebagai senior punya kuasa. Tuh, sama junior lu masih kata aja. Abang, yang enak kan bakso. Traktir gua dong. Gua senior sini. Pesan aja, Bang. Mantep. Kalau gitu lo pesan aja, nggak usah malu-malu. Pesan yang banyak. Sama gua sambelnya pisah. Sendoknya juga pisah. Dan kasih mangkok. Mas, baksonya abdo. Kalah. Asik banget dah. Lu gak ada ganteng. Sorry. Mak datang lu. Aku masih ada. Ini aku masih anak kuliah. Master 9. Kuliah terus. Tapi kok gak lulus. Anak kuliah. Ini orang yang gua bully mana? Gua butuh duit buat balik. Yaudah tungguin aja dia. Nanti juga dia balik. Pulang pasti lewat sini lagi. Gerbang. Dapat pengurus lengkap, pengurus dan karyawan. Wah. Yang... Mau kemana, junior? Mau pulang, Bang. Sosokan bawa buku. Sepinter lo. Ngaca apa dia? Ngaca dong lo. Udah ganteng, pinter. Kuliah di kampus ini. Lo kasih tahu dong. Kampus ini cuma buat orang yang mukanya kayak lo gitu, bro. Darah gua nih, gua mau balik, ga ada duit. Ntar duit. Bang, kenapa sih jahat mulu sama ayah, Bang? Saya emang orang jahat. Kalau orang baik, berarti ga jahat. Apa ya? Tadi Bang bener ga ada uang, Bang. Bang, banyak lama orangnya. Bang, bener Bang, ga ada, Bang. Masa? Ini aja. Cepet kasih. Ya udah nih. Apa? 2018 masih cepat. Mana sih? Ah, pulang ah. Sisanya mana? Mana sih? Ah, ini satu-satunya lagi, Bang. Enggak. Nah, ini yang gua butuhin. Gua bisa balik. Pulang sana. Nyesel gua ngebully lu, Sur, dulu. Sedih memang. Ya, halo Pak. Iya Pak. Oh iya. Wah, tahan dulu aja Pak. Ya, jangan langsung dijual. Hah? Berapa Pak? 300 juta, 2 hektar. Wah, jangan Pak. Mendingan tahan dulu aja Pak, sabar aja ya Pak ya. Iya. Nanti sampai negonya 1 miliar aja Pak ya. Oke ya Pak ya. Iya. Baik Pak. Waalaikumsalam. Oh, maaf Bang. Apa-apa? Bang Stephen ya?
Bukan. Coba lihat, Bang. Wah, Bang Sipen nih. Wah, apa kabar, Bang? Ya. Oh. Bang Sipen masih ingat saya enggak? Yang mana ya? Surya, yang dulu pernah dipalak sama Abang. Bang Sipen kan angkatan tahun 2010 jurusan ekonomi kan? Saya Bang, angkatan tahun 2012, junior Abang yang suka dibully makan bakso, dipalak. Abang. Sibuk apa sekarang Bang? Wah, luar biasa. Benar, Dirijen. Sama bikin-bikin rumah gitu, dijualin. Sama ini keliling Eropa ini nih, saya import makanan. Iya. Di mana sekarang, Sur? Wah, sekarang saya bisnis cabai-cabean, Bang. Gitu, Bang. Cabai-cabean. Sukses dong. Kamu ngejualin anak muda yang suka naik motor bertiga nggak pakai helm. Bukan, Bang. Bukan itu maksudnya, Bang. Aduh, Abang. Negative thinking aja. Gini loh, Bang. Saya tuh jadi mandor di daerah Lembang, Bang. Ada di taman gitu sama saya dikelola jadi tanaman-tanaman cabai gendot, cabai rawit, sama banyak lah Bang, gitu Bang. Sukses banget bro, sekarang kerjaannya ya. Gak tahu dulu pernah lu palak, sekarang kerjaannya udah sukses. Beda sama lu. Apa nih, jualan minyak tanah, jadi tukang gali selokan, tambah lagi ini dapat bonus labu dari juragan. Beda banget hidupnya sama lu, aduh bener. Suka ngiri. Wah, Abang dong? Lagi butuh kerjaan kayaknya Bang ya? Ya udah tanggung ketahuan gitu gimana daripada hidup susah ya udah tanggung sombong juga tapi boleh juga tuh kalau misalnya lu mau naikin gitu ya udah lu minta kerjaan aja sama doi. Ya emang butuh kerjaan sih Sur. Ya kalau ada lowongan-lowongan sih. Ada sih Bang. Tapi ya syaratnya harus jadi orang yang baik, nggak boleh ngebully sama malak. Kalau misalnya Abang punya handphone nggak? Kalau misalnya butuh, saya minta kontak Abang. Ada. Ya, coba. Coba minta kontak itu. Oke. Okay. Udah ya. Nanti sama saya dihubungi ya Bang ya. Makasih ya Bang ya. Sukses terus ya Bang ya. Iya, sure. Jangan suka ngebohong Bang. Dosa Bang, nggak boleh Bang. Tobat Bang. Hai Bang. Assalamualaikum. Eh, Sur. Lu kira gue mau kerja di perusahaan lo? Kagak ye. Sorry, gue udah seneng. Tahan aja dulu sombongnya. Gue seneng banget ada orang yang kayak gini nih. Nurut banget sama apa yang gue kasih. Meskipun sekarang hidupnya melarat, gak punya apa-apa, kerjaan gak ada. Tapi tetap sombong. Gue seneng banget punya orang-orang kayak gini. Ingat, aku akan selalu menggelar kalian dari arah kanan, kiri, atas, bawah. Wah, dari segala penjuru. Juru angin utara, selatan, udah tenggara apaan sih? Timur. Nah, timur ke barat, selatan ke utara. Wah, semuanya pokoknya. Wah, diganggu terus. Wah, udah kayak lu tuh kayak semuanya.